Di manakah iman? Selamat petang, selamat malam kepada semua. Marilah kita berdoa untuk penceramah kita pada malam ini dan juga perkongsian yang akan disampaikan oleh Brother Jude Antoine. Jadi kita akan doakan untuk sesi malam ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa Syurgawi atas kebaikan-Mu melalui kehidupan kami yang ada pada hari ini. Terima kasih juga dan kami bersyukur kerana Anda telah, Tuhan telah memberikan kami pada malam ini satu sesi untuk mengadakan prayer meeting dalam sekian lama sejak tahun lepas. Ya Tuhan, kami mohon agar Anda akan berusaha untuk mencurahkan karunia kebijaksanaan kepada Brother Jude Antoine agar Tuhan dan Roh Kudus membukakan Brother Jude Antoine untuk memberikan kami kabar berita baik yang datang daripada kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon agar Roh Kudus tidak membuka hati kami semua supaya kami dapat menerima kabar berita ini, kabar berita baik daripada-Mu ya Tuhan, agar kami mendekati-Mu dan juga lebih mencintai-Mu terutama sekali di musim Prapaskah ini. Kami juga mohon agar Anda akan memberkati semua program dan juga atur cara yang kami adakan pada malam ini. Kami memohon semua ini melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, brother. Terima kasih. Puji Tuhan. Apa kabar? Ya, terima kasih atas peluang ini untuk kongsikan firman bersama dengan Anda pada malam hari ini. Selamat datang kepada teman-teman dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Timor Leste, di mana juga Anda berada saat ini. Firman Tuhan pada tengah-tengah pandemi ini adalah sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ketika kita menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Ya, pertama-tama saya minta maaf dulu ya bagi mereka yang tidak kenal saya. Saya orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Saya orang Malaysia, lahir dan besar di Kuala Lumpur. Tetapi karena pelayanan begitu banyak di Indonesia, maka bahasa Melayu saya sudah tukar jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau sedikit-sedikit termasuk bahasa Indonesia tidak apalah ya, kamu paham-paham saja. Puji Tuhan. Jadi di tengah pandemi ini, Tuhan sedang mengirim kita satu pesanan yang sangat-sangat besar. Supaya kita bisa paham apa itu tujuan. Tujuan Tuhan. Apa itu yang Tuhan inginkan bagi diri kita di tengah-tengah pandemi ini? Pasti di kota-kota Anda, pasti di desa-desa Anda, di kampung Anda, di mana juga Anda berada, ya, persekutuan doa, kelompok doa, semuanya sudah tutup. Tidak ada orang berkumpul sekarang. Kenapa? Karena takut gejala wabak COVID-19. Takut berdekatan. Maka
di dalam situasi begini begitu banyak umat Katolik yang sudah jadi bingung, gelisah, khawatir, takut, bermacam-macam masalah pikiran, masalah-masalah emosi, masalah-masalah rohani, karena tidak bisa ke gereja, tidak bisa mengikut persekutuan doa. Jadi di dalam situasi begini, apa yang Tuhan inginkan? Saya pasti ya, saudara-saudari, saya pasti Tuhan tidak terkejut oleh masalah pandemik ini. Saya pasti ya, saudara-saudari, ini bukan pandemik ini, wabak COVID-19, virus COVID-19 ini, bukan di luar dugaan Tuhan. Tuhan pasti tahu. Jadi kalau Tuhan pasti tahu, maka Tuhan pasti punya rencana. Rencana bagi diri Anda, bagi diri saya, rencana bagi kelompok doa, persekutuan doa, rencana bagi komunitas Katolik, rencana bagi gereja Katolik. Tetapi sayang sekali, di dalam tengah-tengah pandemik ini, begitu banyak umat Katolik tengah tidur. Iman mereka sudah hilang. Ya, pasti ya Anda tahu, sehingga hari ini sudah 111 juta orang dijangkiti oleh wabah ini. Dan sudah 2,4 juta yang tewas, yang maut oleh wabah ini. Di dalam situasi begini, di mana kita menghadapi, di Malaysia panggilnya pergerakan, kawalan pergerakan, ya, MCO. Di mana mereka, kita tidak dibenarkan keluar, tidak dibenarkan keluar. Baru-baru ini saja, ya, saya rasa hari ini atau semalam saja, kita diberikan sedikit kebebasan walaupun masih ada PKP. Tetapi walaupun ada kebebasan begini, tetapi hanya 30 orang dibenarkan berkumpul di gereja. Di dalam situasi begini, saudara-saudari, begitu banyak umat Katolik mengalami ketakutan, kegelisahan, tetapi tidak ada persekutuan doa, tidak ada orang yang ingin mendoakan mereka. Jadi, apakah rencana Tuhan di dalam situasi begini, saudara-saudari? Di dalam situasi begini, kita mungkin menghadapi satu situasi di mana kita tidak tahu bagaimana kita ingin hadapinya. Jadi, begitu banyak persekutuan doa sudah tutup. Persekutuan doa tidak berkumpul. Ini adalah video dari Indonesia mengenai sekumpulan umat Kristen yang berkumpul memuji menyembah Tuhan di jalanan. Karena tidak bisa berkumpul di gereja. Tidak bisa berkumpul di gereja. Jadi, apa yang Tuhan ingin lakukan, saudara-saudari? Apa yang Tuhan ingin, rencana Tuhan di tengah-tengah pandemik ini? Tuhan inginkan kita mencari jalan, supaya kita bisa berkumpul, supaya kita bisa membawakan kekuatan, keyakinan, iman sesama sendiri. Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara-saudari. Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita bersendirian. Mazmur 121, aku melayang mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan, saudara-saudari. Puji Tuhan. Tidak bisa haleluya ya, maaf. Ya. Tetapi, penjagamu tidak tidur. Tuhanmu tidak tidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada orang pikir, di mana Tuhan? Tuhan sudah tinggalkan saya. Mungkin Tuhan sudah tidur. Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur, kata Mazmur 121 ayat 4. Tuhan penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang hari, dan bulan tidak akan menyakiti engkau waktu malam hari. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini berita baik
Ini berita baik bagi Anda dan saya. Tuhan tidak akan sekali-kali tinggalkan kita. Tema kita, tajuk kita, topik kita untuk malam ini, iman di tengah badai. Dan kita lihat tadi di dalam video Lukas yang dipetik daripada Lukas bab 8 ayat 22 hingga 25. Pada satu hari Yesus menaiki perahu bersama-sama dengan muridnya, dan lalu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang danau. Apa Yesus berkata, saudara-saudari? Mari kita bertolak ke seberang danau. Apa Yesus berkata sekali lagi? Mari kita bertolak ke seberang danau. Pesanan ini adalah sangat-sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pesanan ini sangat penting. Apa maksudnya? Mari kita bertolak ke seberang danau. Dalam bahasa Inggris, let us go across to the other side of the lake. Mari kita bertolak ke seberang danau. Maksudnya, dari satu pantai danau, kita akan bertolak dan menyeberangi ke pantai yang lagi satu, seberang danau. Kita akan bertolak, pergi menyeberangi danau ini. Lalu mereka bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong-koyong turunlah taufan ke danau. Waktu itu maksudnya, satu taufan yang besar turun ke atas danau. Sehingga perahu itu dimasuki air. Dan mereka berada di dalam bahaya. Mungkin sama seperti situasi Anda dan saya ketika pandemik ini, bukan? Di dalam ketika pandemik ini kita menghadapi bahaya dan perahu hidup kita sedang dibanjiri oleh air. Dan ketika itu, datanglah murid-murid membangunkan Yesus karena Yesus sedang tidur. Membangunkan Yesus. Lalu mereka berkata, guru-guru kita binasa. Guru-guru kita binasa. Bahasa Inggris, master-master we are perishing. Guru-guru kita binasa. Kenapa mereka berkata demikian? Karena Yesus sedang tidur. Jadi mereka pikir Yesus tidak perasan yang perahu sedang dibanjiri dengan air. Jadi mereka bangkitkan Yesus dan membangunkan Yesus dan mengatakan, guru-guru kita binasa. Lalu ia bangun, menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Danau itu menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Where is your faith? Di manakah imanmu? Saudara-saudari, kita di dalam situasi yang sama seperti murid-murid Yesus, saudara-saudari. Sama seperti Yesus, murid-murid Yesus, di mana kita sedang menghadapi satu badai yang luar biasa, wabak COVID-19 ini. Mungkin Anda sudah kehilangan teman-teman, ahli keluarga yang maut karena COVID-19. Mungkin Anda menghadapi badai di dalam emosi Anda. Badai karena kehilangan pekerjaan. Badai karena tidak ada rupa-rupanya seperti masa depan Anda sudah hancur. Jadi, di dalam situasi ini, sama seperti murid-murid, Anda berkata, guru, kita sedang binasa. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, apa yang murid-murid Yesus lupa? Apa yang murid-murid Yesus lupa? Yesus tidak berkata, benar ya, Yesus tidak berkata, mari kita pergi ke tengah-tengah danau, dan kita akan bersama-sama binasa. Yesus tidak berkata demikian. Yesus tidak berkata, mari kita bersama-sama ke tengah-tengah danau, dan kita semua akan tenggelam dan mati di air, di danau. Tidak. Yesus berkata, mari kita bertolak seberang danau. Maksudnya, walaupun ada badai. Maksudnya, walaupun ada ribut. Maksudnya, walaupun ada ombak. Maksudnya, walaupun situasi tidak bisa Anda pahami. Tidak masuk akal. Tetapi, ini janji Yesus kepada Anda dan saya. Anda dan saya pasti akan keseberang. Pasti akan keseberang. Walaupun, ya, mungkin Anda tidak bisa dengar ya, ada bunyi ambulans di luar rumah saya saat ini. Ya, di tengah-tengah situasi begini,
Banyak orang sudah kehilangan iman karena mereka pikir, saudara-saudari, mereka pikir, ya, yang mereka sudah ditinggalkan Tuhan. Mereka pikir bahwa Tuhan tidak berserta dengan mereka. Saudara-saudari, Yesus sedang mengabar kita. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Matius 8 ayat 23-24 di dalam kisah yang sama. Matius 8 23-24 di dalam kisah yang sama. Yesus bertanya kepada muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Why are you afraid, you of little faith? Kenapa engkau takut, anakku? Kenapa engkau takut? Saudara-saudari, jawabannya senang. Anda dan saya takut karena iman kita goyah. Karena kita tidak lagi percaya. Kita sudah kehilangan iman. 2 Korintus bab 5 ayat 7 berkata begini, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya, bukan karena lihat. Ada begitu banyak orang yang kehidupan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat, saudara-saudari. Bukan salah, bukan salah. Tetapi lebih daripada penglihatan Anda adalah iman Anda, saudara-saudari. Iman Anda. Dan iman Anda adalah sangat-sangat penting. Di manakah iman kita ketika dilanda pandemi? Saudara-saudari, saya adalah misionaris awam. Misionaris awam. Umur saya 56 tahun. Sudah bernikah, punya 2 orang anak perempuan berumur 27 dan 25 tahun. Saya dan istri bersama dengan 2 anak adalah misionaris awam yang hidup secara iman. Tuhan memberi kita peluang untuk melayani di lebih 37 negara seluruh dunia. Mewartakan iman kita sebagai umat awam Katolik. Umat awam Katolik. Di dalam situasi begini, saya bertemu dengan begitu banyak sekali orang umat Katolik. Di Eropa, di Afrika, di Asia, di mana-mana saja kota. Ya pikirkan ya, 37 negara seluruh dunia di dalam situasi begini. Saya melihat bertemu dengan begitu banyak umat Katolik. Tetapi, kebanyakan daripada Katolik, umat Katolik ini yang saya temukan, mereka mempunyai satu kisah yang sama. Walaupun mereka berasal dari negara-negara berbeda. Punya kisah yang sama. Mereka yang kenal Tuhan, mereka yang mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan, mereka itu mengenal Tuhan melalui badai. Ketika satu badai melanda hidup mereka. Ketika badai melanda hidup mereka, ini adalah sesuatu yang luar biasa mengenai manusia. Luar biasa mengenai manusia ya. Saya pasti Anda setuju ya. Manusia ketika semuanya bagus di dalam hidup dia, jarang sekali dia pikirkan mengenai Tuhan. Jarang sekali dia pikirkan mengenai Tuhan. Tetapi ketika dilanda badai, ketika datangnya ombak, ketika dia pikir dia mau binasa, datang penyakit kanker, kanker, datang penyakit limfoma, datang penyakit kulit, penyakit darah, di mana obat-obatan tidak bisa memberikan jawaban. Ketika itu, manusia carikan Tuhan. Ketika datang badai, ketika datang masalah, ketika datang ribut, ketika itu manusia carikan Tuhan. Dan ketika itu Tuhan ingatkan Anda dan saya. Anakku, jangan berjalan dalam hidup ini berdasarkan penglihatanmu.
Walaupun ada badai, sama seperti murid-murid tadi, jalan mengikut imanmu, percayamu. Paus Franciscus pada tanggal 21 Februari 2016 berkata begini, iman Katolik, iman Kristiani bukan secara iman secara teori. Iman secara teori. Malahan iman Katolik adalah iman yang hidup. Dan dia berkata, kita seringkali membuat satu kesilapan yang besar. Mengatakan, saya punya banyak iman. Saya percaya semuanya. Tetapi imannya, Paus Francis berkata, iman orang itu hanya secara teori saja. Bukan iman yang hidup. Bukan iman yang hidup. Bagaimana kita bisa tahu? Orang ini bisa lafazkan syahadat tanpa iman. Secara otomatis. Aku percaya Tetapi Paus Franciscus berkata, itu bukan luar biasa. Malah iblis juga bisa melafazkan syahadat, tetapi dia tidak percaya. Iblis juga bisa lafazkan syahadat. Iblis tahu apa yang dikatakan di dalam syahadat. Iblis tahu apa yang dikatakan di dalam syahadat itu benar. Tetapi iblis tidak percaya. Bukan luar biasa untuk melafazkan syahadat. Iman bukan sekadar satu sistem idea. Bukan satu ideologi. Iman bukan ideologi. Ada dua bentuk orang, Paus Franciscus berkata. Dua bentuk orang. Satu, dia yang kenal doktrin-doktrin, ajaran-ajaran gereja. Tetapi tidak punya iman. Dia kenal doktrin-doktrin, ajaran-ajaran gereja, tetapi tidak punya iman. Sama seperti iblis. Bukan aku yang berkata ya, Paus Franciscus yang berkata. Ada satu bentuk orang, dia tahu semua ajaran-ajaran, ideologi, doktrin-doktrin, tetapi tidak punya iman. Sama seperti iblis. Ada lagi satu bentuk orang, tidak tahu doktrin, tetapi punya banyak sekali iman. Sama seperti perempuan Samaria. Sama seperti perempuan Samaria. Di Perigi, di Samaria. Yang membuka hatinya kepada Yesus, maka ia berkenal dengan kebenaran. Iman adalah satu pertemuan dengan Yesus. Iman adalah satu pertemuan dengan Yesus. Ia mempunyai perkataan, tetapi bukan sekadar hanya perkataan saja. Iman harus membawa Anda dan saya untuk satu kesaksian hidup. Terutama sekali ketika pandemi ini harus membawa kita ke dalam saksi ke satu kesaksian hidup. Ibrani 11 bab 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Malah barang siapa yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman tidak mungkin orang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith, it's impossible to please God. Dan kisah Bapak Iman adalah Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Abraham. Dikatakan di Roma bab 4 mengenai Abraham, ayat 16 hingga 21, bahwa Abraham percaya. Abraham percaya, 16 hingga 21. Abraham percaya bahwa dia akan menjadi bapa kepada banyak bangsa. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, walaupun tidak ada sebab untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, maka ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi lemah. Usianya kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan.
Malah ia diperkuatkan dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Ini berita baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini berita baik. Sama seperti Nabi Abraham, Anda dan saya harus punya keyakinan penuh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemik ini, bahwa Allah mempunyai kuasa untuk melaksanakan. Allah punya kuasa untuk melaksanakan apa saja yang Dia telah janjikan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari, ada dua waktu di dalam hidup kita. Waktu pertama adalah waktu di mana Tuhan memberikan janji di dalam hidup kita. Tuhan memberikan janji di dalam hidup kita. Waktu kedua adalah ketika janji itu dijadikan nyata. Di antara waktu kita terima janji dan waktu janji itu menjadi nyata, itu adalah waktu di mana kita harus bangkitkan iman. Di antara waktu kita terima janji dan waktu janji itu jadi nyata, itulah waktu kita harus membangkitkan iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, waktu diterima janji, murid-murid disuruh Yesus, mari kita ke seberang, bertolak ke seberang danau. Mereka di tengah-tengah danau, mereka hilang kepercayaan ketika melihat badai, karena tidak cukup iman. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Di tengah-tengah situasi begini, kita harus membangkitkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1. Apa itu iman? Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Itu iman. Kalau Anda bisa lihat, tidak perlu iman lagi, Bapak, Ibu. Kalau Anda perlu lihat lagi, Anda bisa lihat, tidak perlu iman. Kalau Anda tidak bisa lihat, itu perlukan iman. Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 28 mengatakan iman adalah keutamaan adi kudrati yang mutlak perlu untuk keselamatan. Apa maksudnya, Saudara-saudari, dalam perkataan yang ringkas? Tanpa iman, Anda dan saya tidak bisa menerima penyelamatan. Iman adalah anugerah percuma, cuma-cuma dari Allah dan tersedia bagi semua orang yang rendah hati yang mencarikannya. Jadi untuk mendapatkan iman, Anda dan saya harus rendah hati. Tindakan iman adalah tindakan manusiawi, yaitu tindakan daripada intelek manusia terdorong oleh kehendak yang digerakkan oleh Allah yang dengan bebas mengamini kebenaran ilahi. Iman adalah pasti. Iman pasti karena mempunyai dasar pada sabda Allah. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tanpa mengenal sabda Allah, tidak ada iman. Iman berkembang terus-menerus dengan mendengarkan sabda Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah pandemik ini, kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa terima komuni, tidak bisa terima melibatkan diri di dalam ekaristi. Tetapi, firman Allah, sabda Allah tidak tinggalkan Anda. Berapa kali di dalam tengah pandemik ini Anda membaca sabda Allah? Berapa kali Anda membaca? Begitu banyak umat Katolik langsung tidak membuka Alkitab di tengah pandemik. Jadi bagaimana bisa dapat iman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Bagaimana tidak dapat iman? Kompendium Katekismus Gereja Katolik mengatakan tidak ada kontradiksi di antara iman dan ilmu. Faith and science. Tidak ada kontradiksi di antara iman dan ilmu. Santo Agustinus berkata, aku percaya untuk mengerti. Aku percaya untuk mengerti. I believe in order to understand. Aku percaya untuk mengerti. Dan aku mengerti untuk percaya lebih baik.
And the more I understand, the more I believe. Dan aku mengerti untuk percaya lebih baik. Apa maksudnya? Dua-duanya, ilmu, sains, dan juga iman bersama, berserta. Itu sebabnya Bunda Maria dikatakan, berbahagialah dia yang percaya, karena apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1:45. Karena dia bisa percaya. Walaupun sains berkata tidak bisa. Bagaimana seorang gadis belasan tahun bisa menjadi hamil dan mengandung walaupun tidak mempunyai perhubungan dengan suami? Bapak Ibu saudara-saudari, iman Anda dan iman saya harus dicobai. Kalau iman itu tidak dicobai, maka iman itu tidak bisa, kita tidak bisa tahu ketulusan iman itu. Ketulusan iman itu. Dan ketika iman itu dicobai, iman itu harus dikongsikan. Maksudnya kita harus mencarikan teman-teman di gerejamu, teman-teman di tetanggamu, Katolik, di kampungmu, di rumah panjangmu, yang sudah tinggalkan kepercayaan mereka, sudah tinggalkan kepercayaan kepada Yesus, yang sudah hilang, sudah harus pergi mewartakan iman kepada mereka. Jangan Anda kurungkan diri di dalam rumah saja. Tapi Anda bisa berkata, Jud, saya tidak bisa keluar dari rumah karena pandemik ini. Ya, Bapak Ibu pasti tidak bisa keluar dari rumah. Tetapi ada handphone kan? Ada HP, handphone. Anda bisa kontak WA, WhatsApp, Facebook. Anda bisa tanyakan kabar. Supaya iman itu bisa dibangkitkan, dikuatkan ketika iman itu tengah dicobai. 2 Korintus bab 13 ayat 5 berkata begini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu agak tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada padamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Selidiki dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, lebih baik di ketika pandemik ini saya selidiki diri saya. Kenapa saya tidak mempunyai beban untuk teman-teman Katolik saya yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah kehilangan iman mereka, yang pikirkan bahwa Tuhan telah tinggalkan mereka? Apa jawaban saya? Kenapa? Karena kelompok doa sudah tutup? Itu alasan Anda? Kelompok doa sudah tutup, maka saya tidak perlu memberi kesaksian kepada orang lain? Salah, Bapak Ibu saudara-saudari. Salah. Itu bukan alasan. Malah, kalau sesiapa perlukan kekuatan komunitas adalah saat ini di tengah-tengah pandemik. Perlukan kekuatan iman. Dan Anda dan saya, ketika sedang diuji iman, kita sedang dicabar oleh Yesus supaya kita boleh bangkit di dalam iman di tengah-tengah cabaran ini. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Anggap satu kebahagiaan. Mungkin Anda pikir ya, Yakobus ini gila. Dia berkata ya, anggap sebagai suatu kebahagiaan bila kamu hadapi cobaan. Kalau manusia biasa hadapi cobaan, apa yang dia buat? Komplain. Tuhan mana engkau? Tuhan engkau tinggalkan saya. Tuhan engkau tidak pedulikan saya. Bermacam-macam alasan. Tetapi Yakobus berkata, anggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketika ketekunan menjadi matang,
kamu akan menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini janji Tuhan. 1 Korintus, saya akhiri dengan ayat ini, 1 Korintus bab 10 ayat 13. Cobaan-cobaan yang kamu alami adalah cobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin, amin. Ini berita baik, Bapak Ibu. Badai yang Anda hadapi, gejala wabak COVID-19 yang Anda hadapi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah finansial yang Anda hadapi, itu bukan melebihi kekuatan Anda dan saya. Kenapa? Paulus berkata terus seterusnya, sebab Allah setia. Allah setia. Allah setia. Anda tidak setia, saya tidak setia, manusia tidak setia, tetapi Allah senantiasa setia. Dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Amin, amin. Tuhan tidak akan membiarkan Anda dan saya dicobai melampaui kekuatan aku, melampaui kekuatan Anda. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin. Ini adalah berita baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini saya akan hentikan sharing screen dan saya akan memberi peluang kepada mereka yang ingin bertanya. Ya, masukkan pertanyaan Anda di dalam chat box. Chat box-nya sekarang dibuka. Jadi maka Anda boleh typekan pertanyaan Anda di dalam chat box. Dan Saudara Freddy akan menampilkan pertanyaannya. Anda hanya perlu masukkan pertanyaan di chat box dan Saudara Freddy akan menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan beberapa ketika bincang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda ada ketika ini mengenai apa yang baru dibincangkan, ya. Tolong jangan tanya pasal Saddam Hussein atau Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Hanya mengenai topik yang kita bincangkan saat ini. Dan selepas perbincangan pertanyaan persoalan ini, kita akan membawakan pelayanan doa bagi Anda, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, badai di dalam hidup mereka. Kita akan mendoakan Anda seketika, dan selepas itu kita akan mengakhiri sesi ini. Jadi, Saudara Freddy, saya mengundang Anda untuk menampilkan pertanyaan, kalau sudah ada beberapa pertanyaan atau tidak, saya tidak tahu. Ya, Brother Jude, pada masa ini belum ada pertanyaan, tapi saya boleh mula satu soalan lah. Ya, boleh. Ya, silakan. Disebutkan tadi yang kita mesti ada iman sebelum kita dapat buat mengerjakan kita punya apa tu yang semua aktiviti ataupun semua yang kita perbuat, sekiranya tiada iman itu tidak akan berlaku mengikut kebaikan yang seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Sebab ada saya pernah dengar yang semua perbuatan baik itu sebetulnya datang daripada karunia Roh Kudus. Jadi, ada setengah berkata yang selain daripada kerja baik atau perbuatan yang baik juga datangnya daripada Tuhan. Jadi semestinya orang yang beriman Katolik saja boleh berbuat baik. Jadi boleh minta pandangan Brother Jude Antoine dalam hal ini. Pasti. Ya, pasti ya. Benar, Bapak. Segala kebaikannya pasti datang daripada Tuhan. Karena di dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Jangan kita salah paham ya. Ada orang pikir kedua-duanya, kebaikan dan kejahatan, kedua-duanya datang daripada Allah. Itu tidak benar. Allah itu senantiasa baik. Dan segala kebaikan itu hanya datang daripada Allah.
Maka kalau ada kebaikan di dalam diri Anda, maka ada terang, ada cahaya. Ada terang, ada cahaya. Tetapi, maksudnya ada terang, ada cahaya. Tetapi, belum pasti ada iman. Karena iman bukan sesuatu secara otomatis. Bukan bisa dibandingkan, ada kebaikan, maka ada iman. Tidak perlu begitu. Ya, kebaikan itu adalah tanda. Tanda kehadiran Allah. Pasti ada tanda kehadiran Allah. Jadi maka maksudnya orang itu terbuka. Pastinya orang itu terbuka. Pasti bukan tertutup kepada hadirat Allah. Bukan tertutup kepada kasih Allah. Tidak tertutup kepada anugerah Allah. Tidak tertutup kepada rahmat Allah. Orang itu terbuka kepada rahmat Allah, berkat Allah. Terbuka. Tetapi belum pasti ada iman. Bagaimana kita bisa tahu ada iman atau tidak ada iman? Bukan ketika kita melihat kebaikan. Bukan ketika melihat kebaikan. Karena ketika melihat kebaikan, semua orang bisa memuji Tuhan. Semua orang bisa memuji Tuhan. Ketika kita menghadapi badai, sesuatu keburukan. Katakan ya, seseorang meninggal di dalam keluarga Anda. Ketika Anda menghadapi satu tantangan antara ribut, antara perhubungan antara suami istri. Ketika Anda menghadapi masalah finansial. Ketika Anda menghadapi satu situasi negatif di dalam hidup Anda. Bagaimana reaksi Anda? Adakah ketika itu muncul kebaikan atau tidak? Ketika datangnya masalah, ketika datang ribut di dalam hidup Anda, kebaikannya hilang. Tetapi kebaikan itu ketika semuanya berjalan lancar di dalam hidup Anda, bisa memuji Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan. Tetapi bila datang masalah, bila datang badai, di situ kita bisa lihat ada iman atau tidak. Di situ kita bisa melihat. Jadi seringkali Tuhan ya, Tuhan adalah luar biasa. Dia mempunyai, dia selalu, Tuhan selalu suka bercanda, joking ya, canda. Dia benarkan, jangan salah paham ya, dia izinkan masalah badai di dalam hidup Anda. Bukan Tuhan punca badai. Jangan salah paham ya. Tuhan bukan punca badai. Tuhan hanya membawakan kebaikan di dalam diri Anda. Tetapi kadang-kadang Tuhan membiarkan, membenarkan, mengizinkan badai itu melanda hidup Anda. Karena dia ingin melihat apa reaksi Anda. Ketika semuanya berjalan lancar, Anda bisa angkat tangan, tepuk tangan, joget-joget, menari-menari, puji Tuhan. Tetapi bila datang badai, orang ini yang dahulunya baik, sekarang muncul. Apa itu? Ciri-ciri di dalam diri dia yang tidak begitu baik. Ya, perasaan marah, benci, dendam, perasaan menghakimi orang lain, perkataan-perkataan menghina orang lain keluar dari bibir dia ketika dia menghadapi tantangan. Jadi ketika itu kita bisa lihat ada atau tidak ada iman. Jadi untuk mencarikan iman, jangan carikan ketika orang itu di dalam situasi semuanya baik. Lihat ketika dia menghadapi tantangan. Saya pernah
melayan di Pulau Nias ya, di Indonesia. Saya tidak tahu Anda sadar atau tidak. Pulau Nias ya, sudah menghadapi gempa bumi dua kali. Kali pertama gempa bumi ketika Aceh ya, dan kali kedua Pulau Nias menghadapi gempa bumi. Dan di Pulau Nias ada begitu banyak sekali umat Katolik ya. Dan ketika saya melayani di situ, kita menziarahi satu rumah, seorang tuan punya kebun, Dan ketika datang gempa bumi, tanah buka di bawah rumahnya. Dan seluruh rumah masuk ke dalam tanah, dan istri dan anak-anaknya mati. Istri dan anak-anaknya mati ditimpa rumah mereka sendiri. Dia sendiri ditimpa oleh satu palang besar di atas rumah dia. Dan dia menjadi lumpuh dari paha ke bawah. Dari paha ke bawah dia jadi lumpuh, tidak bisa jalan. Hanya bagian atas tubuh saja bisa bernafas, tetapi dari kaki semuanya lumpuh. Dia hilang rumah dia hilang istri, dia hilang anak, dia hilang kebun dia. Dan di dalam situasi ini kita diundang untuk mendoakan dia. Dan di dalam ketika badai yang begitu luar biasa di dalam hidup dia, kita minta lagu apa yang saudara ingin kita nyanyikan. Dia minta, saudara bisa nyanyikan lagu God is good all the time. God is good all the time. Itu Allah itu baik pada segala waktu. God is good. Allah itu baik segala waktu. Saudara-saudari, itu tanda ada iman ketika kita menghadapi situasi. Jadi jangan carikan, kalau ada hanya ada kebaikan. Ada pertanyaan lain, Freddy? Ya, terima kasih ya, Brother Antoine Jude. Ada satu soalan, dia tanya, dia kata, kadang-kadang yang apa itu kalau katakan badai itu mungkin bencana ke apa kan, ada juga orang kata manusia yang bersalah ya, manusia yang salah menyebabkan badai itu datang daripada manusia. Tapi okay, dibenarkan oleh Tuhan. Okay. Jangan salah paham ya, kepada yang saudara yang tujukan pertanyaan itu, jangan salah paham. Bila saya katakan badai, saya bukan bicara mengenai badai fisik, badai fisikal, ribut fisikal, ya, bukan karena global warming ya badai. Badai itu adalah perumpamaan segala ribut di dalam hidup Anda dan saya. Segala ribut, badai itu mungkin badai keluarga, rumah tangga, perhubungan antara suami istri, ketidaksefahaman antara suami istri. Badai itu juga mungkin masalah perhubungan antara orang tua dengan anak. Badai itu juga mungkin hilang pekerjaan di tengah pandemik ini. Badai itu juga mungkin karena menghadapi masalah sakit. Badai itu juga mungkin karena menghadapi masalah finansial, utang. Tidak bisa bayar utang. Badai itu juga mungkin masalah depresi, kemurungan, masalah ketakutan, masalah gelisah, khawatir, masalah psikologi. Badai itu mungkin apa sekalipun. Jadi badai itu mungkin fisik, badai itu mungkin emosi, badai itu mungkin relasi, badai itu juga mungkin psikologi. Badai itu mungkin juga secara kehidupan Anda,
apa sekalipun. Jadi jangan salah paham, saya sedang bicara mengenai badai yang datang, ribut yang datang dekat tepi pantai saja ya, jangan salah paham. Itu bukan maksud saya ya. Kalau Anda tanyakan mengenai badai yang datang karena yang dibuatkan oleh, yang disebabkan oleh manusia ya, di badai yang datang karena dibuatkan manusia, ya pasti ya, pasti semua badai di dalam hidup Anda dan saya, walaupun badai karena global warming, badai karena masalah keuangan, badai karena masalah rumah tangga, datang karena manusia. Datang karena manusia. Jangan kita mempersalahkan Tuhan karena badai. Ada orang mempersalahkan Tuhan, mengatakan, Tuhan, engkau penyebab badai di dalam hidup saya. Jangan salah paham ya. Tuhan benarkan badai, Tuhan izinkan badai. Tapi Tuhan bukan penyebab badai ya. Ya. Jadi jangan salah paham. Kenapa badai itu datang? Ya, kenapa badai datang di dalam rumah tangga? Karena kesombongan. Kesombongan si suami. Kesombongan si istri. Perasaan menyimpan marah, amarah di dalam hati. Itu menyebabkan badai. Perasaan ingin mengambil kontrol antara sesama sendiri, itu menyebabkan badai. Perasaan aku lebih pintar dari kamu, itu menyebabkan badai. Kesombongan pribadi, itu mendatangkan badai. Jadi pertama-tama jangan kita tunjuk jari kepada Allah dan mengatakan, Allah, engkaulah penyebab badai di dalam diri saya. Kedua, saya ambil tanggung jawab kepada segala badai di dalam hidup saya. Saya ambil tanggung jawab. I take responsibility for all the storms in my life. I don't blame anyone. Jangan mempersalahkan sesiapa. Jangan mempersalahkan istri. Jangan mempersalahkan suami. Jangan mempersalahkan ibu mertua. Jangan mempersalahkan bapak mertua. Jangan mempersalahkan kambing. Jangan mempersalahkan lembu. Jangan mempersalahkan anjing. Jangan persalahkan siapa. Kalau Anda tunjukkan jari kepada sesiapa, jangan persalahkan Tuhan. Kalau Anda tunjuk jari kepada sesiapa, pertama-tama tunjuk jari kepada dirimu sendiri. Ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup saya. Tetapi jangan persalahkan Tuhan. Tetapi janji Tuhan, saya bacakan tadi, 1 Korintus bab 10 ayat 13, di dalam setiap percobaan, di dalam setiap badai, Tuhan akan memberi Anda dan saya jalan keluar. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi jangan Anda putus asa. Jangan Anda pikir, ah, saya tidak bisa hidup dengan perempuan ini lagi, lebih baik saya cerai saja, saya cari perempuan yang lebih cantik dari dia. Itu bukan jawaban, saudara-saudari. Ketika menghadapi badai, Anda cari penyelesaian, tetapi bukan penceraian. Bisa jawab ya, Pak Freddy? Silakan. Ya, ada satu soalan lagi yang baru masuk. Kita manusia ini tidak sempurna. Jadi kalau ada badai datang, selain daripada berdoa, apa lagi yang kita boleh perbuatkan ataupun kita boleh? Selagi dari berdoa. Selagi dari berdoa ya. Iya. Oke. Dengar ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin Anda tidak sadar kuasa doa. Itu sebabnya Anda berkata, selagi dari doa apa yang bisa Anda lakukan? Kalau saya suruh Anda, kalau selagi dari doa, derma 10.000 ringgit kepada rumah anak yatim piatu badai Anda selesai, Anda pasti lebih senang untuk menderma 10.000 ringgit. Kalau saya katakan, kalau mau selesaikan badai, Anda pergi ziarah ke satu kota. Katakan pergi ziarah ke saya tidak tahu mana, ke Kuching, atau pergi ziarah ke Kuala Terengganu, atau pergi ziarah ke Pulau Pinang. Pasti Anda akan ambil pesawat Air Asia dan terbang ke sana karena Anda pikir kalau pergi ke sana semua masalah Anda akan selesai.
Dengar ya Bapak Ibu, itu adalah jalan singkat. Orang Indonesia bilang jalan tikus, shortcut, shortcut. Tidak ada jawaban, shortcut tidak ada jawaban. Di dalam shortcut, Anda tidak bisa mendapat iman. Kenapa? Karena di dalam shortcut itu, ada iman Anda berdasarkan iman orang lain. Seringkali ya, saya melayan di India, di Eropa, seringkali saya diminta, Brother Jude, boleh minta tolong tumpang tangan ke atas kepala saya, tumpang tangan. Mereka pikir, kalau Jude tumpang tangan ke atas kepala, maka segala masalah akan hilang. Segala masalah akan hilang. Tapi itu adalah jalan tikus, saudara-saudari. Jalan tikus. Itu bukan jawaban. Apa Tuhan carikan adalah supaya Anda belajar doa. Kalau suami Anda sakit, Anda tumpang tangan ke atas suami Anda. Kalau anak Anda sakit, Anda tumpang tangan ke atas anak Anda. Dengar ya. Dengar. Di dalam gereja Katolik ya, di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Di gereja Katolik ada 7 sakramen. Daripada 7 sakramen, 6 sakramen, 6 sakramen dirayakan dan diberkati oleh imam. Romo, pastor. 6. Satu sakramen dirayakan dan diberkati oleh Anda dan saya, awam, Anda dan saya. Sakramen pernikahan, Anda dan saya. Kenapa? Ada begitu banyak kuasa di dalam sakramen pernikahan itu. Maksudnya, kalau anak Anda sakit, kalau istri Anda sakit, kalau suami Anda sakit, Anda isi istri, tumpang tangan ke atas suami. Kalau anak Anda sakit, Anda, si bapak, si ibu, tumpang tangan ke atas anak Anda. Kuasa sakramen pernikahan akan mengalir. Rahmat sakramen pernikahan akan mengalir di dalam hidup Anda. Itu butuhkan iman. Lebih senang kalau anak saya sakit, ya, saya bisa angkut anak saya pergi kepada seseorang, Pastor Romo, atau seorang yang dikatakan kudus, dan minta, saudara, bisa tumpang tangan ke atas anak saya. Itu tidak perlukan iman, saudara-saudari. Apa yang perlukan iman? Anda hulurkan tangan dan katakan, Anda doakan anakmu sendiri, katakan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Di dalam nama Yesus, engkau dipulihkan. Itu perlukan, butuhkan iman. Jadi jangan sekali-kali kita memperkecilkan kuasa doa. Jadi, jawaban singkat kepada saudara yang ditanyakan tadi, apa selagi daripada iman yang perlu dilakukan, selagi dari doa perlu dilakukan? Doa adalah anugerah berkat rahmat yang terbesar. Dan dengan kuasa iman, itu akan membawakan satu mujizat luar biasa dalam hidup Anda. Saudara, Freddy. Ya, Brother Jude, pada masa ini ada beberapa soalan dalam chat box. Okey. Jadi kita terus ke dalam pelayanan doa atau? Ya, mungkin kita teruskan program malam ni. Ya. Okey. Jadi saudara-saudari, kita akan teruskan untuk ke dalam pelayanan doa bagi mereka yang inginkan pelayanan doa. Apa sekalipun, kita akan doakan di dalam beberapa kategori, masalah-masalah emosi seperti perasaan marah, benci, dendam, masalah-masalah psikolog seperti depresi, kemurungan, ketakutan, gelisah, khawatir, masalah-masalah relasi keluarga antara suami istri, anak-anak,
orang tua, dan masalah-masalah tubuh fisik. Masalah-masalah tubuh dan fisik. Saya mengundang tim puji-pujian dari CCR St. Michael untuk membawa kita ke dalam lagu-lagu puji-pujian untuk menyembah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mic Anda dalam mute. Mic Anda dalam mute, tetapi tetap ikut. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan Anda. Kita akan tayangkan, kita akan pimpin Anda di dalam lagu ini, dan kemudian kita akan doakan Anda. Kita akan pimpin Anda di dalam lagu ini, dan kita akan mendoakan Anda. Tetapkan mikrofon Anda di dalam mute. Brother Jude dari CCR St. Michael, silakan. Sampai akhir hidupku lagunya. Baik, mari kita ambil saat ini. Biarlah kita dengan keadaan yang selesa. Mari kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidup kita, untuk menyentuh hidup kita. Terima kasih. Saya jemput saudara-saudari untuk pejam mata kamu. Dan sama-sama kita nyatakan lagu ini dengan segenap hati. Kita sembah Dia dengan lagu ini. Buka mulut kamu saudara-saudari, walau di mana kamu berada. Kita satukan doa kita ini. Kita satukan doa kita untuk melayani, untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pun serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
tetap memilihku, ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari kita naikkan pujian gerang. Kini aku percaya, nyatakan tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini ku percaya, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku percaya. Kini ku berserah, aku berserah rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini ku percaya, ku percaya yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudari kita ingin mendoakan teman yang menghadapi masalah emosi di dalam hidup mereka. Kita ingin mendoakan teman-teman yang menghadapi masalah di dalam perasaan, menghadapi perasaan marah, perasaan benci, dendam, tidak bisa mengampuni orang-orang di dalam hidup mereka. Mereka yang menghadapi tekanan-tekanan emosi. Tuhan Yesus saat ini jamah mereka. Kasih Tuhan sedang mengalir, saudara-saudari. Tutup mata Anda sekarang. Dan jikalau Anda yang mempunyai masalah-masalah emosi ini, perasaan marah yang tidak bisa dikawal, perasaan benci, dendam, tidak bisa mengampuni orang-orang di dalam hidup Anda, Tuhan ingin menjamah Anda saat ini. Jikalau Anda menghadapi masalah-masalah emosi ini, saudara-saudari, saya ingin mengundang Anda tumpang tangan kanan ke atas kepala Anda sendiri. Tumpang tangan kanan Anda ke atas kepala Anda sendiri. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Saat ini saya mendoakan Anda. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Jikalau Anda yang menghadapi masalah-masalah perasaan emosi yang tertekan, perasaan marah, Tuhan Yesus saat ini jamah saudara-saudariku yang menghadapi masalah-masalah emosi ini,
Di dalam nama Yesus, segala tekanan-tekanan emosi dipatahkan, disembuhkan oleh kasih Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan, mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dan mencairkan segala perasaan-perasaan marah, ketidakbisa ampunan, tidak bisa mengampuni sesama sendiri, tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata, selama ini Anda tidak bisa mengampuni istrimu, Anda tidak bisa mengampuni suamimu yang tidak setia kepada Anda. Saat ini Tuhan sedang menjama Anda, dan kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda. Terima saja saat ini, saudara-saudari. Terima saja. Anda sedang menghadapi masalah-masalah perasaan marah yang tidak bisa dikawal. Perasaan marah yang tidak bisa dikawal. Kasih Tuhan sedang mencairkan hatimu yang keras saat ini. Memberikan jamahan di dalam hidupmu. Tumpang tangan ke atas kepalamu. Tutup matamu. Saudara Jude akan nyanyikan sekali lagi, "Kini ku percaya." Dan ketika itu kita akan, "Ku percaya." Kurabaran. Sedang berkata, ada di antara kita malam ini, hatimu sombong, hatimu sombong, dan karena kesombongan itu kamu mempersalahkan Tuhan atas segala badai di dalam hidup kamu. Saat ini Tuhan sedang bicara kepada kamu, anakku. Tuhan berkata kepadamu, anakku, engkau mempersalahkan aku atas ribut masalah di dalam hidupmu. Engkau mempersalahkan aku, Tuhanmu, atas segala masalah di dalam hidupmu. Engkau tidak bisa melihat kesombongan hatimu sendiri. Malam hari ini, aku membuka matamu, anakku. Membuka matamu untuk membangkitkan imanmu malam hari ini. Jikalau engkau ingin, anakku, malam ini aku akan memberi kesembuhan, pemulihan di dalam hidupmu. Aku akan memulihkan segala masalah di dalam hidupmu. Tetapi rendahkan dirimu, anakku. Rendahkan dirimu supaya imanmu bisa bangkit. Supaya imanmu bisa bangkit. Aku akan hancurkan hatimu yang keras. Engkau mengatakan, Tuhan, di mana engkau? Tuhan, engkau tinggalkan aku bersendirian untuk binasa di antara masalahku ini. Tuhan berkata kepadamu, anakku, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku Allah yang setia. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku senantiasa bersama bersertamu. Jangan takut, anakku, panggil namaku. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan kepercayaanmu. Aku akan menjamamu. Sekali lagi kita nyanyikan. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu. Yeah.
Saat ini saudara-saudari, engkau mengalami tetesan air mata. Saat ini tetesan air mata sedang mengalir dari matamu. Itu adalah rahmatku, Tuhan berkata kepadamu. Jangan takut anakku, aku tidak tinggalkan engkau. Saat ini engkau merasai hadiratku di tengah-tengahmu. Saat ini engkau mengalami tetesan air mata. Engkau mengalami kehangatan yang mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu adalah hadiratku anakku yang mengalir di dalam hidupmu. Tuhan saat ini sedang memberi pemulihan, kesembuhan bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah di antara suami istri, masalah-masalah di antara orang tua dan anak, masalah-masalah di antara mertua. Mereka yang menghadapi masalah-masalah ribut di dalam relasi perhubungan antara keluarga. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda sekarang. Mengalir di dalam hidup Anda sekarang. Tuhan sedang menjamah Anda sekarang. Itu dia, Tuhan memberikan satu pendamaian. Penyembuhan di dalam keluarga Anda. Tuhan berkata, di masa Prapaskah ini, hadiratku ada bersamamu anakku, aku tidak tinggalkan engkau. Alami kasihku di dalam keluargamu. Bangkitkan imanmu sekeluarga. Ambil keputusan masa Prapaskah ini. Ambil keputusan untuk duduk sekeluarga untuk berdoa. Panggil suamimu, panggil istrimu, panggil anakmu untuk duduk bersama sekeluarga untuk berdoa. Aku akan memberi pemulihan keluarga bagi keluargamu. Aku mendengar Tuhan berkata, ada suami yang tidak setia kepada istri. Tuhan sedang memberi penyembuhan dan pemulihan rumah tangga di antara suami dan istri ini. Ada rumah tangga yang diambang perceraian. Tuhan sedang memberikan pemulihan bagi rumah tangga ini. Ada anak-anak yang Bapak Ibu sedang mendoakan sekarang ini. Anak-anak yang berontak. Anak-anak yang berontak kepada Bapak dan Ibu. Tuhan sedang menjamah anakmu. Tuhan berkata, jangan takut. Anakmu di tangan kananku. Aku tidak pernah tinggalkan anakmu. Jangan takut. Berkat rahmat sakramen pembaptisan dalam diri anakmu akan kutunaikan. Akan kutunaikan. Bapak Ibu saudara-saudari, bangkitkan imanmu. Kita nyanyikan sekali lagi sambil saya mendoakan Anda. Kini aku percaya. Kurabashi karabarana. Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu sedang mengalami penyakit di tubuh, apa sekalipun bagian tubuh, saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri. Kalau bisa bangkit berdiri, tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau kepala yang sakit, tumpang tangan ke atas kepala. Kalau bahu yang sakit, tumpang tangan ke atas bahu. Kalau jantung yang sakit, tumpang tangan ke atas jantung. Kalau paru-paru yang sakit, tumpang tangan ke atas paru-paru.
Kalau hati yang sakit, tumpang tangan ke atas hati. Kalau pinggang belakang yang sakit, tumpang tangan ke atas pinggang belakang. Kita akan mendoakan Anda saat ini, supaya segala penyakit-penyakit di tubuh Anda akan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Jadi tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuhmu yang sakit saat ini, dan kita akan mendoakan Anda. Allah Bapa di surga, saat ini jamah saudara-saudariku, saat ini jamah mereka oleh kuasa darah anakmu Yesus dari kayu salib, sekali lagi mengalir di dalam hidup mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan, dipulihkan dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, penyakit kanker, penyakit bara disembuhkan saat ini. Penyakit darah disembuhkan saat ini. Penyakit pernafasan, jantung, paru-paru disembuhkan saat ini. Penyakit tekanan darah tinggi disembuhkan dalam nama Yesus saat ini. Penyakit sakit kepala, penyakit di mata, di telinga, di mulut disembuhkan saat ini. Infeksi saluran kencing disembuhkan saat ini. Penyakit-penyakit pinggang belakang, penyakit-penyakit buah pinggang disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh Anda. Yang Anda yang sedang menumpang tangan ke atas bagian tubuh, bilang saja, terima kasih Yesus. Secara kuat, lantang, bilang, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, saya menerima penyembuhan saya. Terima kasih Yesus, saya menerima penyembuhan saya. Bangkitkan iman saya. Bangkitkan iman saya Tuhan. Saya terima penyembuhan saya. Kita nyanyikan bersama, kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu. Ku ikuti panggilanmu sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku ikuti panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Bunda Maria, Bunda Allah, doa kami. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.